di Onai Adat saya. Di mana? Di sana, di dalam gunung. Om ambil ya? Ya, depan kantor desa ke bawah situ. Om ambil. Di situ, jadi. Ini Onai. Onai. Bisa ambil. Saudara-saudara kita di Papua. Ini bapak yang punya Onai. Baru bentuk Onai adatnya, nanti ada taring dagu babi itu semua ada keliling. Dijajar. Dijajar bisa lihat. Saya bisa antar sekarang juga. Bapak sebentar sedikit, Bapak. Ini Ami. Nanti kau masuk dulu. Tenang, itu Om dia ada kamera. Itu kita tidur dulu nih. Kita tidur dulu. Kita tidur. Biasa ya. Kami dari Pak Guru di sebelah di SMP Kristen situ baru sebelah. Sudah kita mau apa kan Bapak Pendeta bilang mau pengen lihat Onai itu sebelah. Iya. Anjali ada Onai jadi kita ke sini saja. Saya telepon tadi dua kali tapi tidak angkat ya. Kita langsung saja. Habis sebentar ada mati ya saya dari kasih. Ketemu ini satu laki-laki kabuter ini. Tanya, Bapak marah, Bapak ada di dalam. Duduk dulu. Foto, sudah video kasih foto. Kau duduk kita. Ada kecil di Onai adat saya. Oke, boleh nanti ambil. Di sini dulu, di sini kan Papa Pitampa toh? Iya, ini siapa tempatnya? Tempat tidur sini. Jadi Onai perempuan dengan Onai laki-laki itu beda, Pak Guru. Ah, itu yang Pak Hendrik ada cerita sama saya. Iya. Beda. Bentuknya memang sama, tapi ini khusus untuk laki-laki. Ini khusus untuk laki-laki ya, Onai laki-laki ya. Onai perempuan belum, tapi di yang siapa yang adat ini ada Onai perempuannya, ada Onai adatnya. Nanti kita sendiri saksikan di sana. Oke, boleh. Baik, kita segera ke sana. Bapak ke sana, biar saya foto. Foto sini. Bapak dulu di sana toh. Sini, Pak.